Halo semua, aku Michelle dan aku akan berbagi tips and tricks seputar kecantikan dalam channel Squad How To. Squad How To adalah channel yang berbagi macam-macam tips and tutorial seputar kecantikan dan juga lifestyle. Hari ini aku bakal bikin masker untuk melembabkan dan mencerahkan kulit. Maskernya adalah masker susu Dancow. Nah, sebenarnya kamu bisa pakai susu apa aja, nggak mesti Dancow, tapi sekarang ini aku akan pakai susu Dancow. Yuk langsung kita lihat gimana cara bikinnya. Nah, bahan yang diperluin ada 3. Pertama susu bubuk, di sini aku pakai Dancow, kalau kamu pakai yang lain terserah. Ada madu juga, dan ada perasan jeruk nipis. Ini jeruk nipis gunanya untuk mengangkat sel kulit mati sama untuk mencerahkan kulit wajah. Dan madu gunanya untuk melembabkan kulit. Kita langsung campur aja semuanya. Kita masukin madu sama jeruk nipisnya. Dan kita aduk. Kalau udah kayak gini, kita aplikasiin masknya. Nah, ini aku udah apply, tinggal tunggu sampai kering, kira-kira 15-20 menit, habis itu tinggal dibasuh deh pakai air. Aku udah tunggu sekitar 20 menitan tadi, terus sekarang aku udah basuh juga, udah berasa halus banget. Itu dia tadi cara membuat masker susu Dancow. Gimana? Gampang kan? Kalau gampang, jangan lupa untuk like dan subscribe ke channelnya Squad How To. Dan kalau misalnya ini berkhasiat buat kamu, jangan lupa juga untuk komen di bawah. Selamat mencoba! Dadah!